askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Duduk oleh kamu wahai segala suami akan mereka itu, yang ini akan perempuan yang ditalak dicerai itu, daripada mana tempat yang kamu duduk, daripada kelapangan kamu. Ini dia bagi tahu peraturan bila suami cerai isteri dengan talak rajai, talak satu, talak dua, bini yang diceraikan ni nak duduk di mana? Duduk di rumah dia. Habis laki pergi mana? Laki pergi masjid. Tidak. Apabila satu suami cerai isteri dia, talak satu atau talak dua, rumah hak mereka duduk-duduk tu, bini dapat. Sampai bila? Sampai habis tempoh iddah. Bila habis tempoh iddah 3 bulan tu, kalau kata nak balik-balik, okey, duduk rumah tu. Kalau kata nak cerai tu, eh, suami cari rumah lain bagi kat dia. Tapi dalam tempoh iddah 3 bulan tu, perempuan berhak duduk di rumah yang mereka duduk sebelum itu. Ini dia nak bagi tahu. Wala tudarruhunna liyudayyiqu alaihinna. Dan janganlah kamu mudarat akan mereka itu, yakni perempuan yang ditalak itu, kerana kamu hendak memicit atas mereka itu pada tempat duduk dan pada nafkah. Dan suami bila cerai isteri dalam tempoh talak rajai, jangan duk bagi masalah dekat bini. Jangan duk bagi masalah, tak mau bagi duit belanja, tak mau bagi rumah dia duduk dan sebagainya, itu salah. Pasal apa? Pasal Quran bagi tahu. Bila suami cerai isteri dia, rumah hak depa duduk tu kena bagi isteri duduk, belanja makan minum dia dalam tempoh 3 bulan suami kena tanggung. Ini peraturan yang Islam tentukan. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Dan jika ada mereka itu, yakni perempuan yang ditalak 3 ataupun khulu' tebuih talak itu bunting, maka hendaklah kamu nafkah atas mereka itu. Ha, ni kes talak 3. Talak 3, bini yang kena cerai talak 3 boleh duduk dalam rumah tu? Tak boleh. Suami tak bertanggungjawab ke atas rumah dia duduk. Sebab apa? Sebab bila suami bagi talak 3 ni, makna kes berat. Maka tanggungjawab suami untuk menyediakan rumah kediaman sudah tidak ada. Dia balik rumah mak bapak dia. Baik, kes yang dia nak beritahu di sini ni, dia kata sama juga dengan kes khuluq. Khuluq ni apa dia? Tebuih talak. Satu perempuan dia tak berkenan dekat laki dia, dia minta laki dia cerai dia. Laki dia tak mau cerai dia. Maka akhirnya buat satu persetujuan. Dia kata kalau abang sanggup cerai saya, saya bayar dekat abang RM20,000. Juga suami tidak wajib menyediakan rumah dalam tempoh iddah dia. Baik, apa kata kalau perempuan yang cerai talak 3 ataupun yang tebuih talak ni, masa bercerai tu dia mengandung, apa tanggungjawab suami? Adakah suami wajib kena bagi nafkah dekat dia dan sebagainya? Dia kata hatta yadha'na hamlahunna. Maka suami wajib kena bagi nafkah ke atas dia sehinggalah dia beranak anak yang dikandung dia, sebagai satu tanda simpati kepada perempuan ni. Walau dia macam mana sekalipun, anak yang duduk dalam perut dia tu anak kita. Nafkah belanja anak kita kena bagi. Adapun perempuan yang ditalak rajai, maka wajib nafkah sama ada mengandung ataupun tidak. Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna. Maka jika menyusu mereka itu, yakni perempuan yang ditalak itu, bagi anak kamu, maka beri oleh kamu akan mereka itu upah mereka atas menyusunya. Suami cerai isteri dia sedangkan isteri tengah duk menyusu anak, suami wajib kena bayar upah untuk dia menyusu anak itu. Kena bayar satu jumlah duit sebagai upah kepada dia bagi susu anak tu. Walaupun anak tu anak dia dengan kita, tapi kita kena bagi duit sebagai upah menyusu. Kena bagi. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan hendaklah menyuruh setengah kamu akan setengah antara kamu itu dengan kebaikan pada hak anak itu, dengan muafakah atas upah menyusu yang maklum. Bincang elok-elok, dia kata. Laki bini yang bercerai ni, yang ada anak kecil duduk menyusu, bincang elok-elok untuk kebaikan budak. Tuan-tuan, perceraian ni sebenarnya yang menjadi mangsa siapa? Anak. Bapak dengan mak ni korang, korang masalah. Pak ni lagi pula dia boleh pergi menikah lain. Mak ni habis haidah pun dia boleh pergi menikah lain. Tapi anak ni akan jadi mangsa. Dia ni akan jadi satu tekanan dalam hidup dia. Maka perceraian ini sebenarnya yang menanggung bebannya ialah anak-anak. Itu sebab Islam dia duk cakap tentang benda ni bagi lebih, supaya orang yang ingat nak bercerai tidak jadi bercerai. Begitu.
Wa in ta'asartum, dan jika memayuh kamu tiada persetujuan pada upah dan menyusu. Bincang laki bini ni pasal nak susukan anak ni, tak ada penyelesaian. Bini kata okey abang bayar kerja sebulan 3000 sebagai upah menyusu. Laki kata apa sampai 3000? 30 ringgit aku boleh bagi, dia kata. Tak ada penyelesaian. Dia jadi riuh rendah macam tu. Quran kata apa? Fasaturdi' lahu ukhra, maka tuntut bapa akan perempuan menyusu yang lain baginya. Ha, boleh pi ambil third party. Bila tak ada penyelesaian. Bini minta 3000, laki nak bagi 30 ringgit. Tak ada penyelesaian. Sebagai satu penyelesaian yang boleh buat daripada dia, cari siapa-siapa orang perempuan yang ada anak kecil dia menyusu, bagi dia tu menyusu, bayar duit kat dia tu. Islam kata buat macam tu. Maka tiada boleh dikerasi, dipaksa ibu atas menyusukan anak itu.